Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, hadis ke-76. Sahabat Nabi yang meriwayatkannya namanya Al-Barra bin Azib. Setiap menyebut nama sahabat Nabi, ujungnya selalu disebut radhiyallahu an. Allah meridainya. Kira-kira kalau kita sebut yang saya hormati Pak RT radhiyallahu an, boleh apa tak boleh? Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, artinya Allah sudah meridainya. Tapi kalau disebut nama ulama yang terhormat Tuan Guru radhiyallahu an, artinya semoga Allah meridainya. Bunyinya sama tapi maksudnya lain. Kalau sahabat Nabi, Allah sudah meridainya. Kalau alim ulama disebut semoga Allah meridainya, doa di masa akan datang. Mana dalilnya sahabat Nabi itu sudah diridai Allah? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar yang dulu sudah masuk Islam, hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina taba'uuhum bi ihsan. Orang yang datang sesudah mereka, tabi'in, mengikuti para sahabat dengan ihsan, perbuatan baik. Mereka itu radhiyallahu anhum, diridai Allah. Itulah maka setiap menyebut nama sahabat radhiyallahu an. Kalau perempuan radhiyallahu anha, begitu adabnya. Anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib. Anna Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muazzinu, muazzin, yughfaru lahu mada sawtihi. Muazzin itu diampuni dosanya sejauh suaranya. Zaman dulu azan itu di atas atap. Bilal itu azan di atas atap. Maka sejauh suaranya itulah diampuni. Sekarang azannya streaming. Sejauh itulah diampuni dosa. Azannya di TV. Sejauh itu pula lah. Siapa azan di TV? Saya azan di TV. Nanti disiarkan bulan Ramadan. Sudah direkam. Kok jadi? Mada sawti, sejauh suaranya. Ini motivasi anak-anak kita supaya azan. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan Nuzul Quran, ceramah, sambutan, makan-makan. Bagus, supaya lebih berkesan buat lomba azan satu kota Pekanbaru. Sehingga anak-anak itu pede dia. Kok berani azan? Aku juara dulu waktu musabaqah tilawat azan sepekanbaru. Pede dia. Juara satu? Tidak, juara harapan berapa, tapi jadilah. Paling tidak pede dia udah bangkit. Dulu kami begitu waktu SD ada romba. Wa saddaqahu man sami'ahu. Semua yang mendengar azan itu membenarkan si muazin. Saddaqah. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minas syahidin. Betul kau muazin. Semua yang mendengar muazin itu membenarkannya. Min ratbin wa yabisin, baik yang kering maupun yang basah. Pelepah-pelepah kayu yang basah, ranting-ranting yang kering, batu-batu yang kering, semua membenarkan. Jadi kalau begitu pokok kayu itu hidup, Pak Ustaz. Hidup. Mana dalilnya pokok kayu itu hidup? Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke atas. Lalu apa kata Nabi? La'allallaha yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Diringankan Allah azab orang di kubur ini selama pelepah korma ini basah. Itu menunjukkan pelepah korma bertasbih. Pelepah sawit? Sama. Pelepah kelapa? Sama. Takkan disebutkan semuanya dalam hadis. Pelepah korma itu mewakili yang lain.
walahu ajru man sallama'ah, muazin dapat pahala sebanyak orang yang sholat sama dia. Jadi muazin subuh tadi dapat pahala sebanyak orang yang sholat. Heran saya, kenapa orang tak mau azan di masjid? Anak-anak muda tak mau azan. Yang azan dulu waktu tahun 70, 70 azan lagi 2021. Udah tak terangkat lagi, udah Allahu Akbar. Awak pula yang dia yang azan, kita yang cemas. Ini sampai tak ke ujung ini. Jadi dengan mengkaji hadis ini, anak-anak muda bangkitlah semangat. Apa tanda berhasil pengajian di masjid? Masjid apa ini? Masjid Muhajirin ini. Tengok nanti zuhur. Semangat tak orang berlomba mau azan. Kalau semangat, berhasil. Kalau tak semangat, tidak pula berhasil, cuman kurang berhasil. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nama kitabnya Al-Musnad. Dialah pendiri mazhab Hanbali. Wan Nasa'i, Imam Nasa'i. Nama kitabnya Sunan Nasa'i. Bi isnadin hasanin jayyidin. Sanadnya hasan, jayyid, layak diamalkan. Tidak dhaif. Kita lanjutkan hadis 77. Kalau ada yang terlintas macam-macam di pikiran, tulis. Nanti habis solat sunat isyraq kita bahas. InsyaAllah waktu isyraq jam 6.35. Sementara 6.35 itu dengar-dengarkanlah hadis ini. Yang muak menunduk aja, tidur pun tak apa. Jangan balik, gimana mau balik, motor tak bisa keluar. Hadis 77 dari Abdullah bin Amr bin As. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As, pernah jadi gubernur Mesir. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Amr bin As. Kalau satu orang radhiyallahu an, ini dua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Amr bin As gubernur, politikus, anaknya enggak. Anaknya ahli ibadah. Itu menunjukkan darah politik bapaknya tak bisa turun ke anak. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab politikus, khalifah, tapi anaknya tidak. Abdullah bin Umar ahli hadis, ahli ibadah. Abdullah bin Amr bin As inilah yang pernah diadukan istrinya karena dia tak makan dan malam tak tidur. Dilaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ayahnya Amr bin As. Katanya, kau siang tak makan, malam tak tidur. Betul. Apa kata Nabi? Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih hak dia. Wa atidhi kulli haq, kulladhi haqqin haqqahu. Berikan yang punya hak itu haknya. Kalau tidak, berarti kau zalim dan aniaya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dua-duanya diridhai Allah. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi bersabda, "Idza sami'tumul muazzin, kalau kamu dengar muazzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, ucapkanlah seperti ucapan si muazzin itu." Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hanya ala salah, hanya al-falah. La hawla wa la quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum. Salatu wa rattawana ala dhalika minas syahidin. Thumma sallu alayya. Sesudah itu berselawatlah kalian kepadaku. Tiba-tiba ada muazin sebelum azan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih.
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Datanglah Pak RW mengamuk sama muazzin tadi. Kok kalau azan-azan aja, jangan tambah-tambah innallaha wa malaikatahu. Padahal innallaha wa malaikatahu itu kan artinya sesungguhnya Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, sallu alaih, berselawatlah kamu. Nyuruh selawat. Ada rupanya Nabi menyuruh selawat. Nih, sallu alaiya. Habis kalian dengar azan itu, berselawatlah kalian kepada aku. Datang mahasiswa itu melapor ke saya, mahasiswa UIN. Ustaz, saya kalau mau azan itu selalu saya baca innallaha wa malaikatahu. Terus marahlah RW, RT di lingkungan itu ke saya. Jadi saya baca atau tidak Pak Ustaz? Saya bilang mereka berkuasa di situ. Jangan kau lawan. Di dunia ini ada tiga yang tak boleh kita lawan. Pertama orang kaya. Kedua penguasa. Ketiga orang gila. Itu kalau kita lawan susah kita. Jadi gimana Pak Ustaz? Tak usah kau lawan. Kalau dilarangnya kau baca innallaha wa malaikatahu, tak usah kau baca. Cuman pas mau azan tuh kau umumkan aja. Ladies and gentlemen, all of our passenger, all of all you, semua kalian, nanti aku habis azan, salawatlah kalian. Kira-kira mana yang lebih bagus? Membaca innallaha wa malaikatahu atau attention ladies and gentlemen tadi? Kan bagus dia baca innallaha wa malaikatahu. Oh, belah salah. Saya tidak mewajibkan, tapi jangan sampai kita latah. Orang melarang, kita ikut pula melarang, tak paham. Itu namanya menularkan kebodohan. Nabi menyuruh salawat, sallu alaiya. Fa innahu man salla alaiya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku sekali satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tiga itu mesti sepaket. Kalau sholla di awal, baraka, salam. Tapi kalau sholli di awal, barik, salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sholla, baraka, salam. Tapi kalau sholli di pangkalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau fi'il madhi di pangkal, madhi, madhi, madhi. Kalau amar, 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 amar. Itu gramatikal bahasa Arab, grammar. Madhi itu apa? Past tense. Mudhari, present and future. Dua SKS, nanti kita lanjutkan. Jangan sungsang, jangan dicampur. Summa salullaha lil wasilah. Sesudah kalian berselawat, mintakanlah untukku wasilah. Itulah dia doa wasilah sesudah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Berdoa, baca ayat itu mesti jelas. Ini banyak juga orang habis mendengar azan tuh macam makan gorengan panas. Apa kata dia? Pas dikasih tahu melawan pula tuh. Kau membaca doa wasilah nih kenapa macam makan gorengan panas? Terserah aku lah. Masih syukur aku mau membaca. Kawanku tak mau lagi. Apa wasilah itu? Fa inna manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah satu tempat di surga. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Berikanlah Nabi Muhammad. Asli tulisannya Muhammadin al wasilah. Mungkin kuatnya suara saya terbakar kabel-kabel. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah.
Muhammadan tanwin baris atas al wasilah. Kalau sambung ada nun kecil Muhammadanil wasilah. Sama macam kul wallah. Kul huwallahu ahadun Allahus samad. Kalau sambung kul huwallahu ahadunillahus samad. Nun itu namanya nun wiqayah. Karena tak bisa tanwin menyambung dengan baris patah. Saya kalau sudah tahlilan, ada orang baca tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa ini tak belajar mengaji? Qul huwallahu ahad. Kalau wakaf, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi kalau nyambung, qul huwallahu ahadunillahus samad. Pentingnya belajar tahsin. Dua SKS nanti kita tahu. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Wasilah itu satu tempat di surga hanya layak bagi hamba Allah. Siapa itu hamba Allah? Orang yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Sekarang banyak orang menghambakan dirinya kepada penguasa, menghambakan dirinya kepada atasan. Kalau Allah memanggil dia, ayyala shalah 12.30, jam 3.15 baru dia datang. Wudu zuhur ke asar. Tapi kalau atasan nyuruh dia datang, besok kau datang jam 7 ya, siap Pak. 6.45 udah terpacak. Katanya hamba Allah. Kau bukan hamba Allah, kau hamba setan. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala lil wasilata, siapa yang mendoakan wasilah untukku, halat lahu syafa'ah, maka dia layak mendapatkan syafa'atku. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau udah dengar azan tak usah lagi bercakap, diam aja. Siapa yang bicara ketika azan berkumandang, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya kalau udah dengar azan, diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang kawan sebelah, jadi kita rapat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ azan berkumandang, di situ pula lah dia mau bercakap. Macam tak ada waktu lain. Cocoknya disumbatkan bakwan mulutnya itu. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Wal arba'ah, dan imam yang empat. Empat di sini maksudnya apa? Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Itu empat. Jangan nanti adik-adik membacakan hadis ini, aku dulu udah belajar kitab ini khatam sama Ustaz Somad. Balik ke kampung, ngajar. Sudah diriwayatkan oleh imam yang empat. Siapa yang imam empat itu Pak Ustaz? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu fikih guys. Ini dimaksudnya hadis. Fis sunan. Dalam kitab sunan. Sunan itu apa Pak Ustaz? Sunan itu jamak sunnah. Kalau satu sunnah. Kalau banyak sunan. Sunan Abi Daud. Artinya sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam Abu Daud. Tidak ada hubungannya dengan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Adapun Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati itu diambil sunan itu dari susunan. Kalau berjumpa sama dia tangan disusun. Susunan menghormati dia. Zaman dulu kalau jumpa ulama, kiai disusun jari itu untuk hormat, namanya susunan. Sekarang semua gini gara-gara Covid nih. Nah, jadi sesudah ada Covid nih semua dihormati. Gara-gara aku tuh kata Covid. Kalau tak ada aku, tak ada kau digitukan orang kata dia. Tapi hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, laisa fi, tak ada sallu ila akhirih. Tak ada kalimat sallu dalam riwayat lain, tapi dalam riwayat ini ada kalimat sallu, berselawatlah. Jadi berapa kali kita selawat waktu azan tuh? 3 kali.
Duh, kok tiga kali Pak Ustaz? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang bakhil adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tak berselawat. Maka omak-omak yang sedang memasak mendengar azan zuhur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dia tak ke masjid, berselawat dua kali. Lalu kemudian di akhir itu dia berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah was syarafa. Tapi kita kan udah tahu nih Pak Ustaz bahwa selesai itu selawat, kenapa disuruh juga lagi berselawat? Samalah macam imam, luruskan shaf. Imam sebelum takbiratul ihram kan diluruskan, disuruhnya orang meluruskan shaf. Kira-kira masalah meluruskan shaf nih makmum nih udah tahu atau tak tahu? Udah tahu. Kenapa disuruhnya ulang? Karena makmum tuh udah tahu tapi tak mau tahu. Itu maka disuruhnya ulang-ulang terus. Luruskan shaf. Begitu juga dengan selawat nih. Banyak-banyaklah kita berselawat. Udah tahu dia mau mendapatkan pahala mengajak orang buat baik, amar ma'ruf nahi munkar. Kita lanjutkan hadis ke-78. Sampai hadis nomor berapa nih Pak Ustaz? Ya sampai habis waktulah. Sampai khatam buku nih. Kalau khatam ini nanti pindah kita ke Al-Azkar. Khatam Al-Azkar pindah kita ke Riyadhus Shalihin. Khatam Riyadhus Shalihin pindah kita ke Bulughul Maram. Khatam Bulughul Maram pindah kita ke Sahih Bukhari. Khatam Sahih Bukhari dua gendang ya. Kalau tak dia khatam, kita khatam. Hadis 78 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi, sesudah anna asalnya rasulu. Rasulu karena ada anna berubah jadi rasulah. Asalnya Muhammadun karena ada anna menjadi Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadan. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti muazin ragu pas zuhur. Asyhadu anna Muhammadan apa Muhammadun ya? Muhammadan. Itu tidak ada dalam bahasa kita. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Man qala hina yasma'un nida?" Siapa yang mengucapkan doa ini ketika mendengar azan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Arba'ah dan Imam yang empat, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ke-79. Pura-pura aja tak dengar. Mengamuk-ngamuk lah kita misalnya. Rupanya diam dia kan, tidak kan? Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Selalulah nama orang ini Sa'ad Pak Ustaz. Sa'ad itu apa nih? Sa'ad artinya bahagia. Sa'ad artinya bahagia. Sa'adah, kebahagiaan. Sa'id, orang yang bahagia. Man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang mengucapkan doa ini ketika dia mendengar azan? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. La syarikalah, Allah tak ada sekutunya, tak ada partnernya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, Nabi Muhammad Islam agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula,
Nabi Muhammad Rasulku, ghafarallahu lahu dzunubahu, diampunkan Allah dosanya. Ini doa selain yang tadi. Ini jarang, ini kurang populer, tapi hadisnya sahih juga. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, diampunkan Allah dosanya. Yang mau baca ini bagus. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, wa Tirmizi, Imam Tirmizi. Wa hadza lafzuhu, ini lafaznya. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Muslim, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang sudah lalu. Kita lanjutkan hadis 80. Dari sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad. Nabi bersabda, sa'atani, ada dua waktu, la turaddu ala da'in da'watuhu, doanya dikabulkan Allah, tak ditolak. Yang pertama, hina tuqamus salah. Ketika hina tuqamus salah, dari mulai azan menunggu iqamat sampai menjelang ditegakkan salat. Itulah diantaranya ustadz alim ulama mubalig berceramah, diantara waktu yang dikabulkan Allah doa adalah antara azan dan iqamat. Ini dia dalilnya. Yang kedua, wa fis saffi fi sabilillah, ketika sedang menyusun barisan saf mau jihad fi sabilillah. Kita tak dapat salah satu, jangan sampai dua-duanya hilang. Saf jihad fi sabilillah tak dapat karena kita tak ikut jihad sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Nabi Muhammad. Kita tak ikut jihad di Poso. Kita tak ikut jihad di Palestine. Tapi yang satu lagi jangan sampai tak dapat. Doa kapan itu? Dari mulai azan sampai dua waktu antara azan dan iqamat sampai menjelang. Artinya dari mulai azan itu jangan lagi ada bicara, main handphone, ngobrol tak tentu arah. Ini juga membantu khusyuk sholat. Jadi sholat itu bukan ujuk-ujuk, kata orang Jawa, tiba-tiba langsung aja sholat. Enggak, dari mulai wudhunya, dari mulai azannya, sampai setelah azan, menjelang iqamat. Jadi hati itu sudah dijaga, barulah masuk ke dalam sholat. Allahu Akbar, sholat fardu. Ibarat main bola ada pemanasannya dulu. Olahraga, kalau langsung ke lapangan sepak bola, kram, terkejut. Begitu juga dengan ini. Jadi dari mulai wudhu sudah khusyuk. Selalu pertanyaan, ustaz gimana sholat khusyuk pak ustaz? Gimana sholat khusyuk? Imam bilang amin, handphone dia pun berbunyi. Khusyuk sudah dibangun dari mulai wudu sampai ke azan, sampai antara iqamat, sampai sholat. Hadis 81 dari Anas bin Malik, sahabat Nabi. 10 tahun dia serumah sama Nabi. Maknya menyerahkan dia ke Nabi, nama maknya Ummu Sulaim. Ada orang yang mengasih tanah, ada yang memberi onta, ada yang memberi duit, emas, dinar. Aku tak ada yang bisa kuberi kepada engkau ya Rasulullah. Inilah anakku, Anas bin Malik, menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ad-du'a bainal adhan wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Maka setelah kita qobliyah tadi, jangan berhenti berdoa. Ada masjid itu yang ditulis 15 menit menjelang azan, sekian menit. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 30 menit, lebih kurang. Masjid kita dipasang jam. Azan menjelang iqamat 10 menit. Bagi beberapa masjid yang belum ada jamnya, antara azan dan iqamat itu yang mengaturnya ibu-ibu di belakang. Asal udah kata ibu, koman. Banyak masjid ini diatur ibu-ibu. Kenapa? Karena adik-adik mahasiswa yang di masjid itu takut sama ibu tuh. Kalau tidak nanti tak dapat kiriman gulai. Jadi ibu itulah yang berkuasa. Rupanya ibu-ibu ini ada dua geng pula. Akhirnya pengurus masjid memutuskan dibuatlah jam dinding. Akhirnya jam dinding mengatur. Kalau zaman Nabi, Pak Ustadz, siapa yang memutuskan?
Datang Bilal mengetuk pintu kamar Nabi. Ini mimbar. Dari mimbar ini ke pintu kamar Nabi 22 meter. Diketuknya lah. Ya Rasulullah, udah boleh qomat? Kata Nabi, aqimis shalah. Aqimis shalah. Jadi waktu khatib naik mimbar itu kan, hari Jumat kan itu ucapannya terakhir. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Aqimis shalah itu maksudnya qomatlah kau, itu maksudnya. Bukan aqimus shalah. Ada juga khatib itu menyebut aqimus shalah. Kalau aqimus shalah itu kan bentuk jamak, artinya qomatlah kalian semua. Banyak betul yang qomat. Aqimis shalah itu satu. Aqimis shalah maksudnya Bilal qomatlah. Itu arti aqimis shalah, bukan aqimus shalah. Salah-salah sikit pun ustaz kritik. Gitulah ngaji namanya, ini memang ngaji. Ini bukan tabligh akbar. Rawahu ashabus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh pemilik kitab sunan. Maksudnya siapa? Itu empat orang. Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Ada enam kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling populer muktabar. Dua sahih, empat sunan. Yang dua sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Yang sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Tapi katanya sembilan Pak Ustaz, tambah tiga lagi. Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi. Cuman sembilan itu aja Pak Ustaz. Yang sembilan itu aja kau tak hafal, mau minta tambah pula lagi. Wa shahahahu Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih. Wa zada, ada tambahan. Fad'u, berdoalah kalian. Antara azan dan iqamat, doa dikabulkan, berdoalah kalian. Habis qabliyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agaslah berdoa sebanyak-banyaknya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka zurriatan thayyibah. Sebanyak yang hafal. Saya doa ini tak ada yang hafal bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, ini mau menjual tanah 25 meter kali 30 di daerah ini, harga masih nego lagi, tolong jangan didengar kawan sebelah. Doalah sepanjang-panjang doa. Wa fi riwayatin li Tirmidzi, ada satu riwayat dalam Sunan Tirmidzi, qalu, sahabat bertanya, fa madza naqulu ya Rasulullah? Tengok, sahabat Nabi itu modelnya dialog, bukan Nabi bercakap dia diam aja. Enggak, dia bertanya. Kata Nabi, antara azan dan iqamat itu doa makbul, berdoalah kalian. Apa respon sahabat? Famadza naqul? Apa doanya ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, salullahal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kalian kebaikan dunia akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita pun selalu mengatakan semoga sehat wal afiyat. Ini maksudnya wal afiyah, kebaikan dunia. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah. Kalau tidak hafal, berikanlah aku kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Saya sampai sekarang berdoa itu masih saya campur-campur bahasa Indonesia. Walaupun saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, terakhir S3 di Sudan, walaupun saya di Arab, 3 kali sekolah di Arab, tesis disertasi saya bahasa Arab, tapi berdoa masih saya campur-campur bahasa Indonesia, sekali-sekali bahasa kampung. Karena bagi saya bahasa itu lebih menyentuh ke dalam hati saya. Campur-campur. Nomor 82. Dari Utsman bin Affan, menantu Nabi, sahabat Nabi, khalifah ketiga. Dia berkata,
inda qaulin nas fihi ina bana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang merenovasi Masjid Nabawi. Nabi membangun Masjid Nabawi. Setelah Nabi meninggal, naik Abu Bakar. 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, meninggal, naik Umar. 5 tahun Umar jadi khalifah, naik Utsman. Umat Islam sudah mulai ramai banyak. Direnovasilah Masjid Nabawi. Lalu kemudian ketika renovasi itu banyaklah cakap orang komen. Itu artinya matahari terbit. Hebat Masjid Al-Muhajirin ini. Terbit matahari, berbunyi dia. 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 Lama-lama orang Muhajirin berpikiran bahwa matahari itu terbit karena dia ber... Tengok betapa dia mempengaruhi pikiran kita. Pikiran mesti diluruskan. Bahwa matahari tetap terbit walaupun dia tidak ber... Itu hanya yang paham saja yang paham. Sampai mana tadi, hilang pula yang di sini. Jadi waktu itu Utsman merenovasi Masjid Nabawi. Waktu Masjid Nabawi itu direnovasi, bercakaplah orang. Macam manalah wakaf ayah kami dulu, batu-batu, tiang-tiangnya itu. Jadi cerita, oh kalau kita melakukan sesuatu, orang komen, itu memang sudah cerita dari dulu. Maka jangan kita takut berbuat sesuatu. Apa nama yayasan yang dibuat Ustaz Somad dengan anak-anak alumni Azhar, anak-anak IAIN itu? Yayasan Tabung Wakaf Umat. Entah sampai entah tidaknya duit kita. Belum ada lagi, tapi kita sudah siap-siap. Makanya laporan itu mesti detail. Setiap persen, setiap ini. Tanda tangan, fakta integritas. Kalau kami mati, anak-anak cucu kami tak mewarisi ini. Ini adalah milik umat. Sengaja dibuat jauh dari rumah kita. Supaya... harus begitu, kalau tidak nanti kita makan haram. Nah, ternyata Utsman bin Affan kena itu juga. Jadi di zaman Utsman pun udah ada buzzer-buzzer, ada netizen-netizen. Sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam lagi netizen. Jadi kata Utsman, innakum aktsartum alayya, kalian banyak aksar, udah banyak cakap. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sudah mendengar, pernah ku dengar, telingaku ini pernah mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, ya betaghi bihi wajah Allah. Siapa yang membangun masjid untuk mencari ridha kemuliaan dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu rumah di surga. Kita mesti bercita-cita sebelum mati bangun satu masjid. Amin. Andai dapat, alhamdulillah. Andai tak dapat, niat sudah sampai. Orang kalau cita-citanya bangun masjid, semangat cari duit. Apa beda orang cari dunia dengan cari akhirat? Sama-sama berangkat jam 6 pagi, sama-sama pulang jam 6 malam, sama-sama semangat. Hebatnya manusia ini, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Anehnya duit itu tak sempat masuk ke kantong dia. Baru sebentar transfer, langsung ke dokter spesialis jantung. Kalau ada dokter spesialis jantung yang nonton ceramah nih, senyum dia. Betul gitu dia, betul gitu dia. Kau kemana sampai tak sempat sholat ke masjid? Cari makan Pak Ustadz. Hebatnya manusia ini, pergi pagi, pulang petang, pulang malam, lembur cari makan. Tapi dia tak sempat makan. Sampai-sampai diperiksa di rumah sakit, Bapak enggak pernah makan ya? Cari makan sampai tak sempat makan. Memang ajib. Manusia ini luar biasa. Maksud saya, pikir-pikirkanlah masa depan. Silakan cari duit, silakan banyak duit. Tapi niatnya untuk bangun masjid. Ustaz Somad, doakan tanah saya ini laku ya. Untuk apa Pak Haji? Saya rencana mau bangun masjid, 99 masjid sebelum saya mati Pak Ustaz. Ada orangnya, cuman dia tak boleh disebut, takut dia riak. Sebelum mati dia bercita-cita, 99 masjid mesti dibangun. Bayangkan itu. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa membangun 99 masjid. Amin.
Muttafaqun alaih secara bahasa artinya disepakati. Maksudnya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Hadis 83 dari Na'im bin Abdullah Al-Madani. Madani dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Man tawaddaa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, wudunya baik. Ada rupanya wudu yang tak baik. Ada. Tak diperhatikannya air kena ke batas atau tidak. Cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, masukkan air ke mulut, ke hidung. Matmadah, kumur-kumur, istinsak, istinsar. Bersih hidung. Kalau orang tidur malam, maka setan menginap di hidungnya. Mengusir setan, dimasukkanlah air. Secara medis kesehatan, membantu oksigen naik ke otak dan membersihkan hidung. Kalau ada flu-flu sikit, cara menghilangkan flu, kalau ada kalian flu, ambil air, tarik ke atas. Sakit Pak Ustaz? Iyalah, obat. Insyaallah keluar dahak-dahaknya, bersih. Qori-qori itu, kenapa suara mereka bersih? Itulah, tariknya ke atas. Lalu kemudian ketika menyiram air ke muka, sampai ke batas. Digosok. Karena ada orang yang kulitnya macam daun keladi. Tak masuk air, tak kena. Ada pula orang yang diletakkannya minyak di mukanya. Mana? Kalau minyak di pipi, mana kena air? Makeup-makeup itu kan minyak. Glowing ya. Apa tak glowing? Minyak. Minyak jelantah letakkan situ. Tahu juga Ustaz ini glowing kata dia. Sangkanya wa ece-ece. Kalau menyiram tangan, celah-celah tangan. Sapu ke siku. Ini ada pula orang berwudu, lengan baju pun tak dibuka. Tak sampai ke siku. Sebesar beras tak kena air wudu, batal wudu. Sebesar beras tak kena, batal wudu. Kalau batal wudu, sholatnya diulang. Namanya sholat i'adah. Kalau kaki, dimasukkan kelingking ke celah kaki. Supaya air itu masuk ke dalam. Namanya tahlil. Tahlil artinya mencelah-celah yang kira-kira air tak masuk. Ini kadang orang berwudu, bukanya keran, asipak-asipaknya aja air. Wailun lil aqab, kata Nabi. Celaka tumit. Tumit yang mana yang celaka tu ya Rasulullah? Tumit yang tak kena air wudu. Tumit disapu semua. Tadlik digosok. Summa kharaja amidan ila shalah. Habis dia berwudu, lalu dia pun pergi salat. Berdasarkan hadis ini, wudunya di mana? Di rumah apa di masjid? Di rumah. Berdasarkan hadis ini, wudunya di rumah. Jadi kalau ada orang wudu di masjid berarti bid'ah lah itu, Ustaz. Enggak. Lebih lama kita berwudu, lebih lama malaikat mendoakan kita. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlahu warhamhu. Selama kita berwudu, malaikat itu senantiasa tak berhenti mendoakan. Rahmati dia, ampunkan dia. Rahmati dia, ampunkan dia. Maka tajidu dulu wudu. Kalau batal wudu, wudu lagi. Yang bagus itu wudu di rumah. Habis itu, kau kenapa kulit tengok tak pernah wudu di rumah? Selalu wudu di masjid. Mengirit air. La ilaha illallah. Summa kharaja amidan ila shalah. Habis dia berwudu di rumah, pergi dia ke masjid. Fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila shalah. Selama dia melaksanakan satu salat, dilanjutkannya dengan salat berikutnya, wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwataihi hasanah. Satu langkah dihitung kebaikan. Wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah. Satu langkah dapat pahala, satu langkah gugur dosa. Satu langkah dapat pahala, satu langkah gugur dosa. Inilah yang jarang dilakukan umat Islam sekarang. Tak mau lagi melangkahkan kaki ke masjid. Dua gas sampai, bahkan dua tiga kali gas. Sampai. Kok kenapa tak mau ke masjid? Jalan kaki. Ngapain jalan? Kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Tapi pas di kantor, kalau bisa dipersulit, ngapa dipermudah? Ini kan otaknya sungsang aja orang-orang begini.
Setelah dia tonton TV, barulah dia mau jalan kaki. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak, Anda akan terkena osteoporosis. Jadi dia jalan kaki itu bukan karena ikut sunnah. Padahal kalau diikutinya sunnah Rasulullah jalan kaki ini, badannya sehat, hapus dosa, dapat pahala, dan yang paling penting dapat syafaat. Tapi kadang orang lebih percaya sama dokter daripada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nampaknya udah terbit matahari, mati lampu. Wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah, dihapuskan dosanya. Fa idza sami'a ahadukumul iqamah, kalau kamu mendengar iqamat, fala yas'a fa inna a'zamakum ajran ab'adukum daran. Kalau kamu sudah mendengar iqamat, fala yas'a, maka sesungguhnya kamu dengar iqamat, kamu tetap. Fa inna a'zamakum ajran, orang yang paling banyak pahalanya, ab'adukum daran, orang yang paling jauh rumahnya. Kenapa paling banyak pahalanya, paling jauh rumahnya? Karena dia yang paling banyak langkah kakinya. Qalu lima ya Abu Hurairah, sahabat bertanya, kenapa begitu hai Abu Hurairah? Min ajli kasratil khuta, karena banyaknya langkah-langkah tapak kaki dia ke masjid. Akhrajahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik itu siapa Pak Ustaz? Gurunya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Maliki. Nama kitabnya Muwatta Malik. Kita cukupkan sampai hadis 83. Bulan April kita lanjutkan hadis ke 84. Kita salat sunat isyraq, habis itu baru kita jawab pertanyaan.